merupakan sambungan daripada yang syakik itu, ya. Sampai mana lah? Jadi kata apa nama antara perbualan antara syaqiq dengan hatim, jadi kata syaqiq, sesungguhnya baiklah kefahaman kamu itu, maka apakah yang kelima, kan sambung yang kelima. Jawab yang kelima, saya perhatikan tiap orang mempunyai rumah dan tiap rumah membutuhkan perawatan. Sedang saya mengetahui bahawa rumahku kubur, maka saya sibuk dengan kemakmurannya. Kata syaqiq lagi, sungguh elok pendapat kamu itu, maka apakah yang keenam? Jadi bertanya daripada hatim kepada syaqiq ini. Jadi syaqiq kata yang kelima, dikata sesungguhnya perhatikan tiap-tiap orang itu mempunyai rumah dan tiap-tiap rumah membutuhkan pada perawatan, memerlukan kepada rawatan. Sedangkan saya mengetahui bahawa rumahku kubur, maka saya sibuk dengan kemakmurannya. Jadi kita dalam kehidupan ini, kata syaqiq ini, semua orang miliki rumah ialah sebagai kediaman sementara waktu. Maka kita masing-masing memiliki rumah. Dengan rumah itu, manusia sibuk dengan berbagai-bagai bentuk. Ada yang mencantikkan rumah, ada yang membesarkan rumah, ada yang mengelokkan rumah dan berbagai. Itu maksud dia kata membutuhkan perawatan. Biasalah kita dengan ada rumah ni, kadang-kadang kita tambah rumah, kadang-kadang kita jual rumah tu, beli rumah lain. Jadi berbagai bentuk kaedah perawatan yang kita lakukan. Bagi syaqiq pula, dia sibuk dengan untuk memakmurkan rumah. Dia kata rumahku ialah kubur. Jadi maknanya dia lebih sibuk ke arah ke sana dengan memperbanyakkan amalan-amalan dan persiapan-persiapan yang bakal akan dibawa menjadi rumah kita, iaitu di alam kubur. Hak rumah di dunia ni bersifat sementara. Sebab tu kita janganlah orang kata apa, terlampau sangat asyik dengan keindahan, kecantikan pada dunia rumah-rumah kita ni. Tetapi fikirlah rumah yang kita akan duduk di alam kubur besok. Memadailah dengan apa yang ada, memadailah sekadar mana yang mampu, sekadar mana yang boleh. Jangan kita orang kata tamak sangat dengan keindahan rumah di dunia ni, jadi kita melampau-lampau. Saya tidak bermaksud untuk menghalang tuan-tuan, kan, bagi kita yang berkemampuan nak besar rumah, nak cantik rumah itu terpulanglah. Tetapi ingatlah, secantik besar macam mana rumah, seindah mana rumah, kesudahan kita ke alam kubur juga. Pentingkan, utamakan amalan kita, kerja buat kita, yang kita lebih banyak untuk dapat kebahagiaan di alam barzah. Sebab kubur ini ada kalanya ia menjadi taman-taman ataupun menjadi kebun-kebun syurga Allah, ada kalanya ia menjadi jurang api neraka Allah. Kita dah baca dalam bab yang pertama, seksa kubur dan kengerian di alam kubur telah disebut. Jadi kubur yang menjadikan ianya luas bagaikan taman-taman kebun-kebun syurga Allah, oleh kerana si hamba Allah yang berada di alam kubur itu orang yang rajin, yang tekun dan banyak beramal ibadat kepada Allah. Jadi rumah dia menjadi raudhatul jannah, menjadi taman-taman syurga Allah. Tapi bagi orang yang tidak beramal, kurangnya amalan, sedikitnya amalan, maka kubur itu menjadi jurang api neraka Allah.
Sebab kubur ni bila kita mati tuan, bila kita masuk, kalau hak orang yang beriman, orang soleh diluaskan di pihak kiri kanan, hujung kepala dan hujung kaki. Bagi orang yang jahat ataupun yang asiyah, bila dia masuk saja dalam kubur, tanah akan menghimpit hingga Nabi kata tulang rusuk berselisih macam ni. Ni, dia masuk macam ni. Tanah akan himpit hingga tulang rusuk, Nabi kata berselisih begini. Itu bagi orang yang asiyah. Itu yang syakik kata aku sibuk nak makmurkan ni rumah aku ni, kubur ni. Jadi kita tuan-tuan dalam alam kubur ni, tiada siapa yang boleh untuk membantu dan menolong kita antara kita dengan Allah semata-mata. Jadi sebab tu syakik kata aku makmurkan, sibuk dengan kemakmuran noh di alam kubur aku besok. Dia tak sibuk sangat dengan rumah yang ada atas muka bumi ni. Jadi berbezalah dengan kita tuan ya. Jadi kita minta maaf menyentuh perasaan tuan-tuan, tapi itulah keadaan, menjadi realiti. Kadang-kadang rumah dah cantik dah kan, tapi duit banyak ni tak ada arah, mungkin nak tak tahu nak buat apa dah, maka renovate bagi rumah tu kan. Ada kawan kita beli rumah 850,000, dah cantik dah tuan kan. Kalau kos 850,000 ni, masya Allah, rumah dah cantik dah, tapi buat renovation 1.5 juta pula. Dah dapat kunci dah, pergi duduk tengok, oh tak puas hati, buat renovation 1.5 juta siap tu baru pergi duduk. Rumah nak masuk siap dengan jaganya, dia beradik saudara mara-mari pun susah nak masuk, nak kena jumpa dengan sekuriti dulu, sekuriti tanya nak ke rumah, nak pergi rumah mana, nombor berapa, apa hubungan, kena isi borang lah. Mari ayah mak pun kena isi borang tu dekat sekuriti. Subhanallah, sampai gitu sekali manusia nah? Takut penceroboh, pencuri masuk. Patut mak ayah sampai kita pergi sambut dia di muka pintu, tak, mak ayah kena isi borang dulu. Sekuriti kita kena isi borang dulu, nak pergi rumah siapa, berapa lama duduk apa semua. Oi, dahsyat. Jadi tu manusia contohlah kan, contoh ni berlaku, hak yang saya cerita ni benda berlaku. Jadi kita duk sibuk dengan nu di alam kubur kita tu, kata syakik macam mana. Jadi bila kata syakik aku makmurkan rumah aku nu di alam kubur, maka kata hati memang betul apa yang kamu katakan dan pendapat kamu itu ya, sungguh elok pendapat kamu itu. Kemudian kata Hatim lagi kepada syakik, apa nama ni, saya perhatikan bahawa setiap sesuatu ada yang mengejar, dan yang mengejar aku ialah malakul maut, dan saya tidak mengetahui bilakah saya akan tertangkap olehnya. Karena itu saya bersikap bagaikan pengantin yang akan dihantar ke rumah suaminya, sehingga bila-bila masa ia datang tidak minta ditangguhkan lagi. Syakik berkata, sungguh baik kefahaman kamu itu, jika saya dapat melaksanakannya pasti saya akan selamat dan kau juga akan selamat. Jadi yang keenam ni, kata apa nama Hatim ni kepada Syakik, dia kata aku perhatikan setiap sesuatu yang ada mengejar aku. Jadi yang mengejar aku ni ialah malakul maut. Jadi kita semua lah, bukan Hatim seorang, semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini, sentiasa kita dikejar oleh malakul maut. Kita nak lari ke mana? Cuma menunggu masa, saat dan ketikanya perintah daripada Allah. Jika Allah kata kecabut nyawa Sipulan bin Sipulan, Sipulan binti Sipulan, tiada ada tempoh walaupun satu lahzah. Itu masa yang paling singkat lah. Sekelip mata pun tiada ada tempoh. Maka akan dicabutlah nyawa kita mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah. Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat sami'na wa ata'na. Dia sentiasa duk kejar kita. Di mana kita berada pun, dia tetap ada. Duk tunggu saja. Sampai perintah Allah kata cabut, maka dia ambillah nyawa kita. Walau apa keadaan, di mana tempat, bagaimana rupa kita, macam mana, itu tak dikira dah.
Itu yang kita bagi para ulama di kalangan orang yang salafus soleh, di kalangan orang yang beriman, mereka sentiasa ingat kepada Allah. Nabi kata ingatlah mati selalu, zikrul maut, ingat mati. Duduk di mana pun ingat tentang kematian tu. Bila kita ingat, kita tidak menjadi orang yang leka, yang lalai. Maka kita tekunlah beribadat kepada Allah. Ibu saya tak ingat mati tu sampai tak semayang. Tak ingat mati sampai tak beribadat kepada Allah. Tak ingat mati kita duduk sibuk besar rumah. Kan? Besar rumah, tambah rumah, cantik rumah. Jadi kita tak ingat nak mati. Orang ingat mati ni, dia sibuk tu persiapan untuk di alam akhirat. Hey, tuan-tuan, bila kita renungkan soalan mati ini, rasa kengerian dan takutnya yang amat sangat. Tak tahulah tuan-tuan macam mana kan? Kita rasa takut sungguh. Sebab mana? Bila sampai masanya akan dicabut ni nyawa ni, maka kembali kita tiada ada apa yang boleh kita buat lagi dah. Hanya sahaja di atas apa yang kita mati, itu saja yang kita bawa, itulah yang berada di sisi kita. Jadi kita duduk di alam, bukan di alam dunia lagi dah. Sebab tu dia kata, kata Hatim, saya bersikap bagaikan pengantin yang akan dihantar ke rumah suaminya. Umpama macam pengantin, yang pengantin perempuan ni duduk tunggu bagi pihak nak hantar kepada rumah suami dia. Sehingga bila-bila masa ia datang, tidak minta ditangguhkan lagi. Ibarat macam pengantin duduk tunggu masa bila dia orang nak hantar kepada rumah suami dia. Sebab tu dalam apa nama perkahwinan ni tuan-tuan, bila kahwin, pihak bapaknya dan ibunya, warisnya akan menghantar pihak-pihak pengantin perempuan kepada rumah suaminya. Jadi kita ni pula dia terbalik sikit tu. Sebab kita pergi rumah orang perempuan dulu, lepas tu baru balik mai rumah kita kan? Orang lelaki-lelaki pergi sana dulu, lepas tu baru balik mai sini. Dalam Islam ni, kalau sahabat-sahabat dia kahwin, dia pergi hantar anak dia rumah pengantin tu, rumah perempuan, rumah lelaki-lelaki. Ini boleh kita buka dalam kitab Muhimmah. Sahabat kahwinkan anak dia, pergi hantar rumah suami tu, rumah menantu dia. Kemudian seminggu kemudian baru bapak dia datang, bapak perempuan ni, mana bapak mentua, mari tanya khabar menantu dia, macam mana anak saya, penilaian awak. Tu orang dulu kan, itu dalam kitab dia sebut macam tu. Bapak mentua pergi tanya menantu laki-laki dia ni, macam mana penilaian awak, anak saya ada cacat celah macam mana, amanah ibadat dia macam mana, macam mana tanggungjawab dia pada kamu. Bapak pergi tanya macam tu. Kita tak tanya dah. Dah. Kalau tanya pun, macam mana suami kau? Kita tanya anak kita lah. Dah. Bapak minta tanya menantu tu. Berhasil anak kita ni, kita didik dia, kita serah dia menjadi isteri kepada dia. Kita tanya macam mana dinilai. Kita tanya anak kita, tanya anak kita, tak ada apa. Kan? Kena tanya menantu, penilaian dia macam mana. Jadi nak disebut di sini, kata Hatim ni, aku bagaikan pengantin baru. Kalau pengantin ni ibarat duk tunggu nak pergi hantar rumah suami. Jadi bila dia kata nak hantar hari ni, tak ada tangguh-tangguh dah. Tak ada kira bicara. Jadi begitulah keadaannya. Malakal maut, bila sampai masa ketikanya, tidak akan ditangguh walaupun satu lahzah. Tak ada tangguh-tangguh dah. Kok kata nanti sekejap lah. Tak. Bukan macam kita. Kita kata tolong pergi, kita kata apa? Sekejap. Kan? Ada saja alasan. Mesti kita kata tunggu sekejap lah. Ataupun kadang-kadang mungkin ada orang nak jumpa kita, kita kata tunggu sekejap. Kau kata anda spot nak jumpa tak? Kan? Lazimnya gitulah. Tapi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala tiada ada ianya mengatakan tunggu sekejap, nantilah. Tak. Sampai perintah, terus cabut. Mana dia duduk rapat kita, mengejar kita, rapat dengan kita. Di mana situ kita duduk, situlah.
Itu yang kadang-kadangnya kita tidur, tidur-tidur terus. Sesedar-sedar kita, ditalqinkan kita dah Allahu Akbar. Sedar kita, duduk dalam tanah dah. Tadi duduk tidur tepi isteri kita, dalam bilik, atas katil. Contoh. Yang kawan ni pula, tadi aku duduk kena, tengah duduk ketuk bola golf, duduk kejar bola golf. Kan? Ni pun satu juga golongan ni tuan. Golongan ni, main golf ni. Nak kejar pecah rekod berapa lubang dia boleh masuk. Tapi ingat, mati besok masuk satu lubang aja. Ni nak pesan saudara-saudara kita. Allah dia kejar, ya Allah, perambat nak pecah rekod. Berapa lubang boleh pecah satu hari lah. Bila mati esok masuk satu lubang aja. 6 kaki dalam, 4 kaki lebar. Tak ada banyak lubang. Tengah-tengah duk pengambat bola golf, mati. Ya, ada jadinya. Bila sedar-sedar, orang duk talqin kita. Allahu Akbar. Nak boleh buat apa? Nak semayang? Nak berzikir? Tak ada dah. Itu yang kena ingat tuan-tuan. Sebab tu kata Syakir, kata Hatim kepada Syakir, tidak ada ditangguh. Maka itulah kata Syakir, sungguh baik kefahaman kamu itu. Jika saya dapat melaksanakannya, pasti saya akan selamat dan engkau juga akan selamat. Jadi kalau kita boleh amalkan inilah pesanan daripada Hatim, perbualan antara dua sahabat, Hatim dan Syakir ini, orang yang soleh, maka kita dapat manfaat. Jadi cuba tuan-tuan renungkan 6 perkara yang disebut oleh Hatim kepada Syakir. Maka kesimpulannya kata Syakir, sesungguhnya baiklah kefahaman kamu itu. Jika saya dapat melaksanakannya, pasti saya akan selamat dan kau juga akan selamat. Inilah amalan orang yang dikatakan yang melakukan kebaikan dan mereka sentiasa bertawakal kepada Allah. Elak daripada perkara-perkara yang tidak baik, laksanakan kebaikan-kebaikan ini semua. Jika kita pun nak selamat, ikutilah perjalanan orang soleh ini. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan juga di akhirat. Wallahu'alam. InsyaAllah disambung. Abdul Rahman bin Ali Laila yang berkata, seorang datang kepada Nabi SAW.